Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game Frozen Jelly ya teman-teman. Wah, panas sekali di sini. Aku pingin yang segar-segar. Aku mau minum jelly, boleh nggak? Aku ada menjual jus jelly beku. Oh, kalau gitu aku mau pesan satu deh. Baiklah, kita akan buatkan Frozen Jelly-nya ya teman-teman. Nah, kita ambil dulu botolnya. Wah, aku punya botol yang gambar teddy bear. Baiklah, sekarang kita campurkan dulu. Ini ada coklat MM, kamu mau nggak? Mau, aku mau coklat MM-nya. Banyak atau sedikit? Sudah cukup, sudah cukup. Baiklah, sekarang aku akan berikan lagi yang mana ya teman-teman? Aku mau yang ini, yang ada gambar Love-nya. Oh, yang ini. Baiklah, aku akan masukkan. Wah, jadi berwarna-warni teman-teman. Bagaimana kalau jus blueberry, kamu mau? Boleh. Nah, kita masukkan juga jus blueberry-nya. Tapi sudah penuh. Waduh, nggak muat, teman-teman. Baiklah, kita ke langkah berikutnya. Kali ini, aku akan masukkan lagi jusnya. Kamu mau jus yang mana? Aku mau yang warna biru dan warna hijau. Baiklah, kita masukkan dulu, teman-teman. Setengah yang biru. Dan sisanya adalah yang hijau, kan? Iya. Nah, sekarang kita akan kocok-kocok dulu, teman-teman. Kocok. Oke, guys. Kita bekukan dulu biar seger. Nah, masukkan dulu ke ini ke. Nah, masukkan dulu ke kulkas. Sedikit lagi beku. Hop. Wow, sudah selesai. Baiklah, mana dia? Aku akan coba. Sepertinya segar. Wih, semua rasa buah-buahannya ada, teman-teman. Nyum-nyum, sangat enak. Wah, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, ada pembeli berikutnya kah? Hai, aku juga mau beli. Aku mau beli jelly yang seperti yang tadi itu. Sepertinya segar, soalnya panas sekali di pantai ini. Baiklah, aku akan buatkan. Harganya berapa ya? $50 saja kok. Oke, aku mau satu. Nah, kita akan pilih botol yang mana ya teman-teman. Aku mau botol roket. Oke guys, kita akan pilih botol roket. Nah, berikutnya kamu mau apa saja sih toppingnya? Aku mau yang ekstra pedas dan blueberry. Oh, yang blueberry. Baiklah, kita masukkan dulu yang blueberry, teman-teman. Oke, bagaimana kalau kita masukkan permen pelangi? Kamu mau? Boleh, sedikit saja deh. Oh, kita masukkan dulu permen pelanginya ya, guys. Supaya kelihatan berwarna-warni ya, teman-teman. Nah, sekarang kamu mau pakai cabe? Iya, tapi yang banyak ya, soalnya aku suka jus pedas. Wah, oke guys, kita masukkan dulu cabenya yang banyak. Oh, tapi kenapa di sini ada kecoa ya, teman-teman? Bagaimana kalau kita masukkan juga kecoa? Jangan terlalu banyak. Oh, iya, maaf. Nah, berikutnya aku akan memasukkan jusnya ya, teman-teman. Kamu mau rasa apa? Aku mau yang coklat, strawberry, dan yang pedas juga. Waduh, ini dia suka jus yang pedas. Aneh banget ya, teman-teman. Nah, kalau begitu aku akan masukkan jus yang strawberry dulu. Sepertinya jadi bagus. Warnanya jadi bagus ya, teman-teman. Oke, sekarang berikutnya yang ekstra pedas. Wah, sudah pakai cabe, pakai jus ekstra pedas juga. Waduh, oke, sekarang yang coklat, teman-teman. Aduh, warnanya jadi kurang bagus. Nggak apa-apa deh, kita kocok-kocok dulu. Kocok. Ini jus roket, kita masukkan dulu ke kulkas ya, teman-teman. Kita bekukan dulu. Nah, sudah beku kah? Sudah selesai kok. Mana, aku akan mencobanya. Sepertinya segar banget. Iya. Kenapa ada krenyes-krenyesnya? Ya ampun, apakah dia tahu itu kecoa? Sepertinya enak. Nah, berapa harganya? $50 saja kok. Oke, terima kasih ya. Wow, kita mendapat prop baru ya teman-teman. Nah, kita ambil dulu. Berikutnya, ada pelanggan lagi kah? Hai, aku datang lagi. Hah, ini yang tadi ya teman-teman. Ini adalah pelanggan yang tadi. Wah, sepertinya dia sangat suka dengan jus yang kita buat. Aku mau minta satu jus. Baiklah, kita akan buatkan lagi ya teman-teman. Nah, kamu mau pakai botol yang mana? Bagaimana kalau botol yang besar? Oh, dia mau botol yang besar. Kita harus membelinya ya teman-teman. Nah, kita beli dulu. Ini adalah botol alien teman-teman. Super besar. Iya, aku mau yang itu. Supaya bisa makan yang banyak. Baiklah, kalau begitu kamu mau pakai topping apa? Nah, aku mau topping yang ini deh. Yang coklat MM. Oke. Ini dia coklat M-nya teman-teman. Wih, sepertinya sangat enak ya coklatnya. Dan kamu mau pakai cabai nggak? Boleh sedikit deh.
sedikit. Kita berikan saja banyak-banyak teman-teman. Biar kepedasan. Aduh, cabenya malah tumpah-tumpah. Sayang banget. Kalau kita beri kecoa gimana? Biar agak kerenyes-kerenyes ya teman-teman. Kecoanya malah keluar-keluar. Wah, bagaimana kalau kita berikan topping yang baru ini ya guys? Ini adalah topping teddy bear. Wih, keren banget. Oh, warnanya jadi campur aduk teman-teman. Jadi bagus banget. Nah, kamu mau pakai jus apa? Aku mau jus yang warna biru. Baiklah, kita akan masukkan jus yang warna biru teman-teman. Kelihatan banget ya ini aliennya. Wah, sudah kelihatan teman-teman. Dan aku campurkan dengan jus pedas ya teman-teman. Wow, jadi keren banget. Oke, kita kocok-kocok-kocok-kocok dulu jus aliennya. Jelinya pasti sangat dingin. Dan kita masukkan dulu ke kulkas supaya jadi beku ya teman-teman. Oke guys, sudah selesai? Kamu sudah mau coba? Boleh, aku mau coba dulu deh. Sepertinya sangat enak. Dan ini ekstra jumbo. Oh, aku akan coba dulu. Wah, sepertinya sangat dingin dan enak sekali. Aduh, pedas banget. Tapi aku suka kok. Wah, ternyata pelanggan kita suka ya teman-teman. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Hai, aku datang lagi. Wah, aku sebentar saja sudah haus, padahal tadi sudah makan jelinya. Jadi kamu mau pesan lagi ya? Iya, aku mau pesan lagi deh. Baiklah. Nah, kita buatkan dulu jeli buat dia ya guys. Kira-kira dia mau pakai botol apa ya teman-teman? Di sini ada botol yang, ini kita beli dulu botol baru. Ini botolnya sepertinya bagus. Pakai yang ini ya? Iya deh. Oke, sekarang dia mau pakai jus apa? Kamu mau pakai yang topping apa? Yang cabai saja, semuanya. Ya ampun, dia mau pakai topping cabai. Wah, kita berikan dulu toppingnya. Aduh, malah tumpah-tumpah. Sayang, tidak apa-apa deh. Tidak apa-apa, aku akan berikan lagi tambahan topping strawberry. Kamu mau nggak? Boleh, aku mau dong. Nah, kita masukkan dulu strawberry-nya ya teman-teman. Tapi ini lubangnya tersumbat. Ya, tidak bisa masuk. Strawberry-nya jadi tumpah-tumpah. Nah, kita tambahkan lagi blueberry. Kamu mau supaya lebih manis? Iya deh. Nah, kita masukkan dulu ke dalamnya. Malah tumpah-tumpah juga. Kita berikan bonus deh. Aku mau berikan bonus kecoa ya teman-teman. Sedikit kecoa dan sedikit coklat MM yang warna-warni ini. Supaya kelihatan lebih pelangi ya teman-teman. Kecoanya kenapa menghalangi? Lubangnya tidak bisa masuk ini. Aduh, kecoanya tidak mau pergi. Ya sudah deh. Aduh, sepertinya kecoanya masih hidup ya. Oh, sudah masuk teman-teman. Nah, sudah penuh. Oke guys, kali ini kita akan berikan juga jusnya. Kamu mau jus apa? Aku mau yang rasa pokat dan yang warna biru. Oke. Kalau gitu kita akan masukkan dulu yang warna biru dulu ya teman-teman. Dan berikutnya aku akan berikan yang warna hijau. Ini adalah jus pokat. Nah, sudah selesai. Aku kocok-kocok dulu ya. Iya, kocok-kocok. Bekukan dulu supaya lebih seger ya teman-teman. Panas-panas begini kalau makan jus ini pasti sangat enak. Dah, sudah selesai. Mana dia jelinya? Aku mau coba. Sedikit pedas dan sedikit krenyes-krenyes juga. Iya, soalnya aku pakaikan kecoa. Waduh, sepertinya enak banget. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nanti kembali lagi ya. Hai, aku kembali lagi. Ini Ibu Imong tadi ya teman-teman. Kamu mau pesan lagi ya? Iya, aku mau pesan lagi jeli bekunya. Sangat enak, apalagi yang rasa kecoa. Ya ampun, dia suka dengan jeli yang rasa kecoa ya guys. Aneh banget. Nah, aku akan ambilkan dulu botol baru yang tadi kita ambil ya teman-teman. Ini dia. Aku dapatkan botol bentuk hati. Nah, berikutnya aku akan masukkan dulu rasa toppingnya ya teman-teman. Kamu mau rasa yang mana? Aku mau coklat M dengan ekstra cabai. Oh, baiklah. Kalau gitu kita akan masukkan dulu ekstra pedasnya juga kita berikan ya teman-teman. Ini warna-warni banget. Dan ini juga cabainya ya guys. Wow, sepertinya sudah sangat pedas. Dan bagaimana kalau kita tambahkan topping Mentos ya teman-teman. Ini permen Mentos. Sepertinya sangat enak. Iya, aku akan berikan juga bonus. Kamu mau nggak yang bentuk hati, permen? Mau, aku mau. Sedikit saja deh. Nah, sudah selesai. Berikutnya aku akan berikan juga jus ya teman-teman. Nah, kamu mau jus yang mana?
Aku mau yang jeruk dan yang cabe deh, yang pedes. Soalnya enak nih kalau makan yang pedes-pedes. Tapi kan ini panas banget, kenapa mau yang pedes? Iya, nah aku mau berikan juga jus yang pedes ya teman-teman. Warnanya jadi tidak shiny ya teman-teman. Tambahkan saja deh yang warna pink. Wow, jadi 3 warna. Nah, kita kocok dulu. Hop, cukup. Warnanya bercampur kah? Wow, jadi jus 2 warna teman-teman. Oke, kita bekukan supaya jadi beku dan dingin. Nah sudah selesai. Mana-mana, aku mau coba dulu. Sepertinya sangat enak, apalagi ada mentosnya. Baiklah, aku akan coba dulu. Wah, keluar semua mentosnya. Iya, enak kan? Iya, cukup enak. Oke, terima kasih ya. Wah, pelanggan kita senang banget. Sampai joget-joget ya teman-teman. Nah, aku sudah mau tutup toko. Tunggu, aku mau beli. Hah, kemana orangnya teman-teman? Oh, kenapa orangnya malah hilang? Hei, yang mana yang mau belanja? Aku di sini, aku di bawah. Baiklah, kita buatkan dulu teman-teman. Tunggu, aku mau yang jus roket ya. Bentuknya botol roket. Oh, yang ini ya? Iya, betul, yang itu. Baiklah, kalau gitu kita akan tambahkan toppingnya. Kamu mau topping yang mana ya? Aku mau topping strawberry dan coklat M. Strawberry dan coklat M. Baiklah, kita akan berikan dulu stroberinya. Banyak kah? Sedikit saja, sudah cukup. Sekarang berikan juga kecoa ya teman-teman, supaya jelinya renyah. Oke. Dan berikutnya kita berikan juga coklat M-nya ya teman-teman, supaya warnanya jadi warna-warni dan pelangi. Sudah cukup. Baiklah, sekarang kita berikan juga jusnya. Kamu mau jus yang mana ya? Aku mau semua rasa. Aduh, tidak bisa semua rasa. Aku mau berikan saja yang warna biru, warna hijau, terus warna kuning, yang rasa jeruk ya. Wih, jadi bagus banget warnanya teman-teman. Kita tambahkan lagi dengan yang warna merah ya guys. Sedikit saja deh yang ini. Oh, warnanya jadi bercampur. Tidak apa-apa deh. Nah, kita berikan sisanya adalah warna pink dan warna jeruk ya teman-teman. Oke, sudah semuanya. Sekarang aku akan kocok. Kita bekukan dulu ya guys. Oke. Wow, dia berputar-putar. Sepertinya sangat enak ini jus yang berbentuk roket ini ya. Nah, sudah selesai. Sepertinya sangat enak. Aku akan coba dulu deh. Wah, apa itu? Kenapa ada kecoanya? Iya. Hah, kamu memberikan kecoa ya? Aduh, tapi aku coba dulu deh. Sepertinya enak. Ternyata jadi krenyes-krenyes. Terima kasih ya. Aku pikir dia bakalan marah-marah gara-gara ada kecoa. Tunggu dulu. Jangan tutup dulu. Maaf, kami sudah mau tutup. Oke, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah!